تعالى وبركاته. تذكر ان ام الكتاب الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. السلام عليكم. يفقه قولي أما بعد. الحمد لله kita banyak syukur kepada Ta'ala dapat sama-sama kita menyambung kuliah tafsir kita ini, penghujung daripada suratul Qalam. Sebelum kita masuk surah baru, suratul Haqqah, juzuk yang ke-29. Kitab kita ni muka surat 215 ayat yang ke-46, suratul Qalam ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muskalun. Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbik ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ Antara intisari ayat masih lagi menyentuh tentang perihal uslub, cara Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umat Islam berdakwah bersama mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang sentiasa berhujah tanpa nakal, tanpa akal. Dan bagaimana Allah SWT membuat persoalan-persoalan yang hakikat sebenarnya sehingga kali ini tidak ada jawapan daripada mereka-mereka yang mengingkari utusan Allah SWT. Mereka yang menolak para nabi, mereka yang menolak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana antara persoalannya, adakah Allah Taala menganjurkan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah itu untuk meminta upah yang menyebabkan ia menjadi keberatan, terpaksa membayar ufti, terpaksa membayar upah terhadap dakwah yang dibawa oleh para nabi? Hakikatnya tidak begitu. Adakah di sisi mereka itu perkara ghaib? Mereka mengetahui perkara ghaib yang menyebabkan mereka tidak mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dikhabarkan oleh Allah. Kerana itu Allah Ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya sabar dengan mehnah respon daripada kaum yang kufur kepada Allah. Dan begitulah nabi-nabi yang terdahulu sebelum daripada Rasulullah menghadapi. Jangan kamu menjadi seumpama sahibul hud, yakni Nabi Yunus AS yang ditelan oleh ikan, ketika mana kaumnya menyesal dan memanggilnya sedangkan dia sudah berpindah dan meninggalkan kaumnya, dan kaumnya itu ditimpa bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kalaulah Allah SWT tidak mengurniakan nikmat dan kasih sayangnya, nescaya Nabi Yunus akan terdampar hina di padang pasir. Tetapi Allah SWT telah memilihnya, mengeluarkannya daripada perut ikan dan memimpin kelompok negeri yang beriman dan soleh. Ada dari kalangan mereka yang sentiasa memandang sinis, bahkan mencari jalan untuk mengkhianati Rasulullah SAW ketika Nabi membacakan ayat-ayat Allah, bahkan menuduh Nabi itu sebagai orang gila. Maka ingatlah, sesungguhnya tidaklah diutuskan Nabi Muhammad SAW itu sebagai memberi ingat kepada mereka-mereka di atas muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun, am indahumul ghaib fahum yaktubun, fasbir li hukmi rabbik wala takum kasahibil hud. Adakah engkau minta akan mereka itu upah atas persampai risalah aku itu? Maka mereka itu daripada kena bayaran jadi berat atas mereka itu. Maka sebab itu tiada beriman. Atau pada sisi ilmu yang ghaib-ghaib, pada Lauh Mahfuz, maka mereka itu suruh ambil daripadanya. Maka sebab itu tiada ikut seruan agama dan Quran dengan iman pada Allah dan Rasul. Maka sabar olehmu wahai Muhammad bagi hukum Tuhan engkau itu atas engkau dan atas mereka itu. Kata Khil turun ayat ini ketika perang Uhud, berdarah muka Rasulullah dan tercabut giginya hendak berdoa atas kapi-kapi, maka terhenti ia. Dan jangan jadi engkau seperti Nabi yang punya ikan pada keluar kasas dan gopoh, iaitu Nabi Yunus alaihissalam, ketika kaumnya tiada mau beriman, lari terjun laut ditelan oleh ikan. Allah Ta'ala berfirman, am tas'aluhum ajran, adakah atau am, adakah mereka, yakni Nabi Muhammad itu, rentetan daripada ayat-ayat sebelum pada ini. Maka Allah Ta'ala bertanya dalam bentuk persoalan, am tas'aluhum, adakah Nabi Muhammad ni minta upah? Fahum min maghramin, menyebabkan mereka golongan-golongan yang terbebang. Musqalun, jadi berat, nyusuh. Adakah Nabi Muhammad ni minta upah? Kadang-kadang zaman sekarang ni ialah, orang minta bayar orang lah. Nak jadi ahli kena bayar 1,000. Jadi Rasulullah SAW daripada peringkat awal mengajak masyarakat beriman kepada Allah, tidak pernah meminta upah. Itu kita biasa dengarkan firman Allah, ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikutlah mereka-mereka yang tidak meminta upah kepada kamu. Kadang-kadang kita pergi kursus satu-satu upgrading lah, ribu-ribu bayar. Dia bersaruh je.
Oyak gini, gini, gini. Tapi dia semangat lah, motivasi. Kadang-kadang pogeh-pogeh motivasi itu ribu bayu. Orang pergi bayu lagi. Tapi wak kalau lupa wak hotel lah. Ha. Tapi dok juga kita tengok bola baru ni. Oh. 50 riyal se. Berebuk marahnya. Ha. Dok cukup teket. Bayu 50 riyal. Bahan rujang gitu je duduk. Oh. Kita kuliah pasal ekong apa. Payah kok kan nak mari. Kalau mitok upah mau masuk mari 50 riyal, 50 riyal apa tahu dong aja kaya aku. Tok guru tu kalau mitok ambil wang upah ha. Ha. Banyak mana tau. Tapi ada juga pesan macam tu ah. Yalah. Orang beri kadang-kadang untuk minyak apa diambil lah. Tapi ada juga letak harga RM10,000. Orang minta kurang lah. Jadi dalam Islam ni kita yakin kepada upah yang akan diberi oleh Allah. Ganjaran oleh Allah tu lebih besar. Dan kita yakin. Dan itulah merupakan yang terbaik. Aman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Kenapa lagi yang paling baik? Melainkan kata-kata yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakinlah dengan janji Allah. Tapi Mak Saleh memang ajar gitu belaka, setiap ilmu dia buat kusuh. Ha, dalam kita dalam Islam ni apa-apa yang dia ajar kepada kita, kita dianjurkan supaya ajar kepada orang. Apa-apa yang kita tahu supaya kita beritahu kepada orang yang tidak tahu. Dan insya-Allah dia menjadi pahala dan amal soleh yang berterusan. Dan dalam Islam pula, apa-apa yang kamu beritahu kepada orang satu ilmu, Allah Ta'ala akan beri kepada kamu satu ilmu yang sebelum pada ni kamu tidak tahu. Ha, kita beramal dengan konsep macam tu. Itu kalau kita tengok ulama-ulama dulu dalam karangan-karangan dia supaya sebarkan, cetak, edarkan. Ha, zaman ini dia cok dah faham. Tidak boleh diedok ataupun dicetak melainkan mendapat keizinan daripada dia. Ha, dia panggil mendapa? Hak mendapa? Hak akta hak cipta. Ha, dia ada akta hak cipta. Tak boleh kita nak cetak-cetak meradang ambil hak orang. Dia ada akta hak cipta dia. Ha. Dan dia ada hujah jugalah. Ha. Jadi nak study dia kata nak boleh PhD berapa juta habis, berapa ribu habis, berapa ratus ribu habis. Ha, ilmu dia entah, macam-macam lah. Jadi masing-masing ada ujah masing-masing lah. Ha. Dan dalam Islam, kalaulah kita ni boleh beri upah kepada orang yang mengajar ilmu, orang mengajar Al-Quran tu lebih berhak untuk kita beri upah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, alimul Quran ahakku bil ujrah. Pengajar Al-Quran itu lebih berhak untuk mendapat upah. Tapi mungkin ayah tak minta upah. Ha. Tapi kita faham juga lah zaman moden ni. Kadang-kadang dia buat dalam sebuah tempat yang disewa. Jadi dia nak bayar sewa je kok. Ada meja, kursi apa sebagainya. Oh, zaman-zaman dulu, wak lambu atas rumah dia je. Ha. Dia pun tak ada kerja. Ha, saja khidmat, ngajar Quran apa sebagainya. Jadi orang dulu pergi tu bawa gula. Ha, bawa macam tu lah. Sebagai hadiah. Orang dulu pun, orang panggil bukannya senang-senang. Kadang-kadang tak uyum apa pun. Dan orang yang mengajar Al-Quran tu pun ikhlas. Beri tak beri pun dia mengajar macam masing-masing lah.
Sekarang ni dunia bayar. Nak berok bayar dia ni. Tak ada piti seling, tak berok kita. 5% sekali berok. Nak kecing.